Hari ini 30 Mac 2022 di Mullingar. Aku ingin kongsikan pelbagai ragam dalam pembelian basikal second hand di sini. Carian telah aku buat seawal hari pertama aku sampai di sini. Kebanyakan basikal-basikal murah hanya di Dublin, di mana kos transport pergi dan balik akan menjadikan kos pembelian basikal menjadi tinggi. Pembelian basikal boleh dibuat di Amazon UK ataupun di Amazon Europe, tetapi caj penghantaran dan duty import akan dikenakan. Pada mulanya memang aku berhajat melayan road bike, tetapi jiwa aku yang santun ini telah memesongkan hajat aku ke city bike. Pembelian ini aku cari di Mullingar Bargain Facebook Marketplace. Alhamdulillah terjumpa basikal yang aku cari, sesuai untuk city bike ataupun touring ataupun santai-santai gitu. Aku tengah berjalan nak ke rumah seller nak beli basikal second hand. Brand tak apa nak pasti brand apa, tapi dapat kaya tu je basikal yang agak ikut bajet aku sekarang ni. Dia jual 200 euro, aku try nak nego mungkin dah 150 euro. Hybrid ride, city bike. Kalau tengok dalam Amazon dalam 400 pound. Okey, insyaAllah aku harap dapat basikal. Jadi bolehlah aku bergerak dengan mudah dekat sini. Sebab dah memang kat sana di Putrajaya pun aku memang biasa bergerak naik basikal. Jadi tak ada basikal memang patah kaki. Aku bukan jenis jalan ni orang, dan aku jenis lari ni orang. Agak besar tapi bantai lah, aku dah terdesak ni nak basikal. Angin tak ada, kena tolak lagi sampai ke Tesco je kak. Pam. Alright. Nampak. Hello geng, tak rasa menampak geng. Mana aku desak lah ni nak basikal. Basah je lah. Aduh, hujan aku. Hujan sejuk. Tak murah sangat, 180. Tapi boleh lah. Kalau nak pergi Dublin nak tambah apa, train pergi balik pun dah berapa dah. So ok lah, boleh lah. Ini apa ni? Aduh, apa? Memang nampak baru lah. Boleh lah puas hati lah. Besar sikit lah, tapi tak apalah. Kan, jengkit sikit lah. Sikit sekali. Haa, tu dia. Baru. Baru ya. Dekat Amazon 400 pound. Ni dapat 180. Boleh lah. Okay, kita pump tayar sekejap. Supaya tak cukup angin lah. Mulai pump. Okay, tengok harga ni. 1 euro 1 euro 5 minit. Okay, so okay, ni ambil 45. Okay, side. Ah, you
Oh, lebih. Tok, dia PSI untuk basikal. Alhamdulillah, sampai kat rumah ni ada basikal dia. Tadi dapat pam dekat ni, dekat stesen minyak. Oh, kat sini pam angin pun kena bayar. Oh, 1 euro 5 minit pam angin. Ni dia basikal, basikal ala kadar lah ni. Dapat 180 euro second hand. Kalau beli kat Amazon, 400 pound tak masuk delivery dengan cukai. Okay, berapa speed ni? 3 kali tak banyak lah. Basikal boleh lah. Bukanlah basikal untuk buat racing. Basikal untuk jalan-jalan kat tepi parit je. Right? Itu dia. Oh, baru nak shoot Okay. Okay.